Oke guys, langsung aja ya guys. Jangan malu, jangan segan, jangan ragu, jangan bimbang. Jika subscribe diberikan, Abang Muslim pasti senang. Langsung subscribe aja ya guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Dan gratis, so pasti nggak bayar. Tuan Crash naik tonton, jangan lupa subscribe sebelum menonton. Selamat nonton guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam damai, salam cinta dan salam sukses buat sobat Bang Muslim dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih ya buat yang baru mampir di channel ini, yang mau mampir, yang sudi kiranya mau singgah dan sudi kiranya mau subscribe channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang ya, dengan subscribe channel ini bisa terus berbagi dan terus eksis. Dan semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi hiburan buat rekan-rekan sekalian tentunya. Buat yang baru mampir, yang baru nyasar ke sini, Bang Muslim ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Muslim ingin berbagi lagi video tentang bentuk bonsai yang sangat unik ya. Nah, bonsai ini sedang viral ya guys, sedang bentuknya ini sedang viral atau sedang tenar ya di kawasan kami, yaitu di kawasan Kabupaten Tercinta, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, kebetulan tempatnya kabupaten kami ini adalah pintu gerbangnya menuju kota Banda Aceh ya. Kabupaten pertama ketika dari Medan masuk ke Aceh, kabupaten kami lah yang pertama kali jumpa. Nah, tempatnya letak dari bonsai ini ada di marka jalan, jalan utama ya, jalan protokol. Setelah melewati kota Kuala Simpang dan sampai di perkantoran kantor DPR, kantor bupati ya, kantor bupati dan kompleks perkantoran di Kabupaten Aceh Tamiang tercinta. Nah, yang disorotin pada kesempatan ini adalah bentuk bonsai yang bentuknya spiral ini ya guys. Nah, ini bisa dilihat bentuk bonsai ini bentuknya sangat unik, dan ini adalah sebenarnya adalah tanaman bonsainya ini adalah tanaman bunga pucuk merah, walaupun di sampingnya ini banyak juga bunga-bunga bonsai, bonsai dari bougainville dan dari tanaman asam keranji atau asam Belanda ya. Nah, ini tanaman bonsai pucuk merah ini sebenarnya sudah sejak lama ada di sini, tapi dibentuk seperti uliran ini juga belum begitu lama ya. Mungkin baru 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ini ya. Nah, ini merupakan ide dari tangan-tangan kreatif ya guys, dari Dinas PLHK atau Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan ya. Nah, ini bentuknya ini sangat unik guys, bisa dilihat, mungkin bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Karena setahu Bang Muslim ya, bonsai ini dinilai dari beberapa hal ya guys. Ada dinilai dari lekuk-lekuk batangnya, lekuk-lekuk akarnya, kemudian yang ketiga adalah lekak-lekuk daunnya ya guys. Nah, jadi bonsai itu dari tiga hal itu atau perpaduan dari ketiganya. Nah, warna merahnya ini merupakan warna yang tersendiri ya guys, yang eksotik tersendiri, karena nuansanya di sekitarnya adalah hijau, makanya warna merah ini kelihatan kontras ya, makanya cukup lumayan bagus, cukup unik sekali ya menurut Bang Muslim, ini cukup bagus sekali. Dan ini bentuk yang lagi viral, lagi tenar lah dari sekitar 4 tahun yang lalu ya. Ini dari mungkin orang-orang profesional ya, dengan alat yang khusus juga, ada menggunakan alat khusus ya guys, alat pangkas otomatis. Oke, bisa dilihat, mungkin barangkali yang sedang kebetulan lewat mungkin bisa sambil menikmati ya. Kebetulan juga ini adalah jalan utama menuju tempat Bang Muslim bekerja sehari-hari, jadi tidak pernah bosan ya guys lewat jalan ini karena bonsainya terus diperbarui. Membuatnya juga gampang ya, tinggal dikerucutkan. Oke, nah, setelah dikerucutkan seperti ini ya guys, ini bisa langsung diukir ya, diukir dari bawah terus melingkar dan vertikal ke atas tapi menyerang, kemudian balik lagi dan terus sampai ke atas meruncing. Nah, jadi awalnya memang dari bawah itu, memang dari awalnya itu memang dibentuk kerucut dulu, belum diukir, masih seperti ini ya. Kemudian baru setelah dia mengerucut baru dibentuk mengulir ke atas ya, seperti mata bor yang mengarah ke arah langit ya guys ya, seperti itu.
Nah, seperti ini ya guys. Nah, ini bisa dilihat ini mengerucut ke atas dulu, kemudian dilingkari ke atas. Nah, kebetulan Bang Husin sering lihat dengan menggunakan alat khusus ya guys. Bukan gunting, sebenarnya pakai gunting pangkas juga bisa, tapi dengan menggunakan mungkin alat pangkasnya itu terbuat ada dari baterai mesin ya guys. Oke, mungkin langsung saja bisa dipraktekkan ya guys, karena kalau teorinya sih gampang. Bang Muslim sendiri sedang berusaha ya guys, karena Bang Muslim juga belum punya bunga pucuk merah ya, masih diaplikasikan ke tanaman lain. Dan semoga kita semua yang berminat berhasil dan sukses ya membentuk bonsai dan mempunyai bonsai yang ciamik. Oke, segitu saja yang bisa Bang Muslim bagikan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga terhibur semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.